Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ali Akbar, host TV PSS Al-Mutakin SMEKDI. Hari ini kita akan menyaksikan program minggu pertama sesi akademik 2023. Bersama kami adalah wartawan TV PSS Al-Mutakin SMEKDI, Alia Amirah yang berada di lokasi. Alia, boleh ceritakan sedikit perkembangan terkini program minggu pertama sesi akademik di SMK Kudat 2? Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di dataran ilmu SMK Kudat 2. Hari ini, 22 Mac 2023, merupakan hari ketiga program minggu pertama sesi akademik. Seperti yang kita dapat lihat, sekarang ini acara senam robik yang dipimpin oleh tingkatan 6 sedang berlangsung. Program ini diadakan selaras dengan hasrat KPM untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, sekaligus mewujudkan umur ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan negara sejahtera. Seperti yang kita saksikan, ketika ini sedang berlangsung acara sukadeka di Padang Sekolah. Bersama saya, Cikgu Ajmah yang bertanggungjawab menguruskan aktiviti sepanjang minggu. Apakah pandangan Cikgu mengenai aktiviti minggu persekolahan ini? Okay, terima kasih Cik Alia. Untuk minggu pertama persekolahan ini, kita mempunyai pelbagai aktiviti dan aktiviti ini diharapkan semua murid dan juga semua guru terlibatlah. Pandangan cikgu untuk minggu pertama ini baik sebab minggu pertama ini boleh mengeratkan hubungan antara murid dan juga guru dan juga kita dapat melihat interaksi antara murid-murid dan guru-guru, antara guru dengan murid, terutama sekali bagi murid-murid tingkatan 1 yang baru mendaftar dan baru masuk di sekolah SMK Kudat 2 ini. Baik cikgu. Bagaimana sambutan daripada murid? Meriah atau tidak? Dari segi sambutan, cikgu boleh katakan pada minggu ini sambutannya sangat memberangsangkan. Dari segi kehadiran sahaja, cikgu boleh lihat, boleh nampak yang kehadiran sangat memuaskan sebab terlalu kalau dari segi penyediaan tempat sampai kita tidak cukup tempat, tidak cukup ruang. Maksudnya terlalu ramailah. Kan? Dan dari segi sambutannya pula, yang cikgu lihat dan cikgu nampak memang menggalakkanlah daripada murid-murid dan juga guru-guru. Di mana guru pun terlibat dengan senam robik. Itu menunjukkan satu indikator ataupun sesuatu yang positif lah. Okey. Apakah harapan cikgu daripada program ini? Harapan cikgu untuk program ini, cikgu berharap murid semua ceria, guru bahagia, sekolah kita akan jadi bintara, seterusnya negara sejahtera. Cikgu juga mengharapkan agar semua murid sepanjang program ini dapat berinteraksi, terutama sekali murid-murid yang baru mendaftar dan juga kita dapat membina hubungan antara murid dan juga guru. Okay. Terima kasih Cikgu. Bersama saya salah seorang pelajar SMK Kudat 2. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya ialah Nisa Farzana binti Muhammad Irfan Erik, boleh dipanggil Nisa, dan saya ialah seorang pelajar dari kelas 2 Ibnu Khaldun. Boleh saya tahu hari ini awak join aktiviti apa saja? Hari ini saya join aktiviti kebit bola. Best kah? Best. Apakah perasaan kamu dapat menjoin aktiviti itu? Perasaan saya sangat gembira sebab dapat mencuba walaupun mendapat nomor buncit. Dapat. Janji kita? Janji kita mencuba. Setakat ini sahaja kami dapat bawakan secara langsung dari Padang Sekolah SMK Kudat 2. Saksikan laporan selanjutnya di saluran TV PSS Al-Mutakin SMEKDI. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini untuk lebih banyak info dan perkembangan terkini. Dengan itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.